Halo semua, selamat datang kembali lagi di Advance Guard. Kita berada di Mall Metropolitan Bekasi dan di sini kita mengadakan turnamen yaitu pertama Ultimate Marvel vs Capcom 3 dan FIFA. Nah, karena ada FIFA, jadi kita mengundang komunitas FIFA di Indonesia. Oke, kita perkenalan dulu ya dari yang paling ujung tuh sana tuh. Perkenalan dulu. Pakai mic. Halo, nama gue Edwin. Rumah gue di Tangerang. Gue gabung dari untuk komunitas FIFA ini udah setahunan lah. Gitu. Wow, setahun ya. Oh, oke. Okay. Halo, gue Rizkit. Gabung sama main FIFA sih. FIFA udah dari FIFA 11 lah. Ya kira-kira gitu. Halo, nama gue Fat Karim. Main FIFA sejak tahun 2008 online-nya, cuman gabung ke komunitasnya itu sekitar 2010 dan sampai sekarang. Oke, mantap juga ya. Oke, Andrew. Halo, nama gue Andro, gue main FIFA tuh kira-kira dari FIFA 2012 sih, cuman gabung udah setahun setengah lah kira-kira. Udah setahun setengah ya? Oke. Tapi setelah pengenalan ini, gue mau nanya deh, sebenarnya FIFA tuh apa sih? Kayak itu bisa dijelasin nggak? Oke, FIFA itu apa? Yang jelasin? Oh, masternya ya. Oke, ya. Gini, FIFA itu adalah game sepak bola ya, game sepak bola simulation soccer lah lebih tepatnya. Yang mana udah terbuat apa sudah ada dari tahun 93. 93 ya. Lama juga. Ya, dia berkembang cuman karena ada saingan pada saat itu pada tahun 90-an itu kalah saingan sama Winning Eleven. Jadi iya, namanya nggak terlalu mencuat di dunia gitu loh. Dan baru mencuatnya pada tahun 2009. Karena pada tahun 2008 itu udah mulai berasa gameplaynya sudah terasa lebih bagus. Tapi banyak di Indonesia atau di dunia belum mengakui. Akhirnya di tahun 2010 tepatnya itu baru booming FIFA. Baru booming ya? Baru booming dan akhirnya banyak gamer yang akhirnya pada pindah ke FIFA. Sampai sekarang. Karena permasalahan satu adalah gameplaynya yang semakin realistik ya. Ya, lebih tepat. Oke. Lu 93 udah lahir belum lu? Udah. Udah ya? Tapi belum main. Tahun 60 dia lahir. Tahun 60 lah ya. Nah, oh iya gitu ya. 93 udah lahir. Cuman kalau menurut lu kayak apa ya? Emang perbedaannya jauh enggak sih? Kalau misalkan kayak dari FIFA 2008 gitu ke 2010, apa maksudnya kayak ada perbedaan yang jauh apa kayak bedanya itu dikit-dikit doang? Kalau misalnya tiap tahun perbedaannya nggak begitu signifikan. Dari 2008 itu memang pergerakannya agak sedikit kaku. Oke. Cuman grafiknya nggak begitu bagus, terus akhirnya ke 2009 mulai terasa lebih luas. Akhirnya pada di 2010 yang pada saat booming FIFA-nya di dunia, itu akhirnya gameplaynya benar-benar realistis. Pada saat itu. Okay. Akhirnya berubah ke FIFA 11, yang mana online dia ada fitur online-nya yang bikin booming, terus sama apa pergerakan animasinya itu semakin hidup di 2011. Akhirnya di 2012 kembali lagi mereka EA melakukan perubahan dengan menggunakan tactical defending, merubah cara bermain game sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya kita defending itu kita biasanya gampang, kalau sekarang itu agak lebih susah gitu ya, jadi kontrol. Jadi benar-benar apa ya? Ya, istilahnya. Iya, main bola beneran. FIFA-nya. Lu pernah coba FIFA yang pertama enggak? Sempat tahun 93. Dulu sempat cuma karena zaman dulu banget ya. Jadi kayak simulasi lah. X udah gitu kayak nge-defense langsung. Iya beneran. Oh jadi tapi gambarnya masih kotak-kotak juga ya, gitu ya. Okay. Terus gue mau tau dong kayak pengalaman kalian gitu loh main FIFA. Mungkin kayak pertama kali main FIFA tuh gimana, kayak taunya dari mana atau bagaimana. Mungkin bisa dimulai dari sini dulu kali ya. Pertama kali main FIFA. Pengalaman gue main FIFA ya. Sebenarnya gue juga kenal FIFA telat sih main FIFA. Telat? Ya, karena gue main game tetangga. Sampai akhirnya gue kecewa dengan pilihan lainnya, gue pindah ke FIFA. Oke. Ngerasa gimana ya, enak gue langsung main online, terus ketemu anak-anak ini, gabung, dan ya bikin gue gak mau balik ke game yang lain lah, game bola yang lainnya. Oh game bola yang lain sampai ya. Sampai sekarang gitu. Kalau pengalaman terkesan, yang paling terkesan, yang kayak lu gak bakal lupain gitu? Terkesan,
Mungkin gua pas lu naik ke divisi 1 gitu. Timnas Indonesia, FIFA apa namanya? IF. Indonesia apa? Ya. Yeah. Bisa jelasin enggak? Kita Jadi itu kita punya organisasi besarnya. Kalau di bola real tuh FIFA. Nah, kalau di dunia mayanya itu namanya IFPA. IFPA. IFPA, International Federation Pro Association. Oh. Jadi main online. Itu bisa 11 lawan 11. Jadi beneran kayak main bola beneran. Oh, jadi satu orang ngontrolin satu gitu ya. Iya. Yeah. Oke, itu keren, gue baru tahunya. Yo, oh, dia masuk timnas Indonesia. Nah, iya, nah. Nah, kayak itu masuk. Jadi tahun 2011 jelasin nanti. Yeah, nanti dijelasin nanti deh. Untuk detailnya lebih seru nanti lagi deh. Yeah. Nanti lagi ya, oke okay, oke. Okay. Terus kalau lo, pengalaman lo? Pertama kali sebenarnya nggak sengaja. Jadi pada saat gue beli next gen konsol pada saat itu Xbox 360. Oh oke. Okay. Iya kan? Saya mau beli PS gitu. Winning Eleven. Nggak ada gamenya, kosong. Akhirnya FIFA. Cuma ada FIFA ya? Iya, ya udah beli. Ternyata lama-lama, wah ini bagus juga. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan dari Xbox, 2 tahun main di Xbox, sepi Xbox Live. Komunitas Indonesia sepi, ternyata di PS3, di PlayStation 3 itu nanti lebih banyak. Dan akhirnya saya pindah ke konsol PS3 dan akhirnya kita bikin komunitas. Di 2010. Kalau pengalaman pertama lu, pengalaman yang terkesan, paling mengesankan, lu gak bakal lupain. Yang terkesan adalah jadi juara. Pernah mewakili Indonesia di ajang Electronic World Cup gitu. Cup di mana? CSC di Paris, Prancis. Beda. Fokus. Champion ya, enggak bakal kelupain. Jadi dari 2010, 2011, 2011 saya juaranya. 2010, 11, 12. Iya. Oh. Tapi tahun ini enggak ada. Terus cuma berangkatnya tahun 2011 aja. 2010 visa enggak kelar, 2013 saya nggak bisa berangkat. Oh, aduh sayang banget padahal juaranya men, juaranya gila ya. Gitu. Terus sekarang Rizkit, pertama jadi kali main. Oh, kapten apa nih? Kapten apa nih? Yoi, jadi gue sebelumnya main winning. Oh, lo main winning. Agak kecewa sama online ya. Jadi WE berapa tuh? WE 2009 terakhir gue. 9 ya? Oh. PES. Okay. Terus gue pengen banget main online karena kan Gue cinta banget bola lah. Gue ngikutin timnas cinta Indonesia. Cinta bola. Oke, oke. Kalah mulu kan? Serius kalah mulu. Kemarin AFF menang loh. Yeah, jebret. Ya, 2009 kan kita gitu kan. Oke, oke. Okay. Ya, ternyata di FIFA 11 ada ini, ada apa? Ada online-nya dan online-nya bagus. Ya gue pindah deh. FIFA 11 ya? Pindah. Oke. Ya terus cita-cita pengen main jadi pengen menangin timnas gitu-gitu, disitulah mulainya. Kenapa gak dunia mayanya dibikin bagus gitu. Oh. Kalau dunia aslinya kagak bisa, dunia mayanya bagusin. Iya, bagusin. Bener juga tuh, itu bener juga. Udah gue main FIFA dari situ deh. Kalau pengalaman terkesan lu, paling gak bakal lu lupain? Ya, ngalahin Malaysia. Ngalahin Malaysia loh. Iya, timnas. Waduh, itu apresiasi yang sangat biasa itu. 3-1 ya, Mate. 3-1 lagi. 1-0 sama 2-1. Oh, 1-0 sama 2-1. Iya, yeah, sorry. Boleh. Oke, keren. Sekarang yang di ujung? Iya. Pertama kali main FIFA? Kalau gua sendiri pertama kali itu gua awalnya mulai main PS2 dulu, tapi PS2 itu gua masih main yang namanya game yang sebelah lah, pokoknya bola juga istilahnya. Oh, game sebelah. Nah, pokoknya begitu udah ke PS3, gua ngelihat nggak sebagus di apa game sebelah itu nggak sebagus PS2 grafik, gitu. Nggak sebagus PS2. Jadi akhirnya gua mencoba tahun 2012 itu gua mencoba game FIFA ini karena gua dengar FIFA ini kalau di Eropa, di dunia itu biasanya pemain-pemain bola profesional juga mainnya FIFA gitu. Iya, mainnya FIFA. Jadi gue bilang, wah ini pasti keren nih. Akhirnya gue coba masuk ke game FIFA dan gue nggak sengaja ketemu namanya komunitas FIFA di Kaskus. Jadi akhirnya gue iseng-iseng, gue daftarin aja nama gue di sana. Oh, ngerti. Daftar pertandingan, ikut, segala macem, ya oke lah selama itu. Sering juara juga. Waduh. Tadi. Galang. Oke, pengalaman paling terkesan lo? Pengalaman paling berkesan mungkin
itu pas pertama kali gue main FIFA, terus gue iseng-iseng ikut turnamen dan gue tebak nih pasti menang. Tiba-tiba ya nggak disangka gitu, walaupun bukan juara satu ya waktu itu, juara tiga, tapi ya lumayan lah gitu. Oke. Ini akhir, ya. Oh bukan dan, bukan lo. Oh. Dan kalau untuk di komunitas itu yang pengalaman berkesan itu, gue kemarin ini baru ya syukur sih syukur bisa juara Liga FIFA Indonesia, jadinya itu kayak Liga Inggris lah mainnya setiap minggu gitu. Boleh, bravo. Oke. Jadi udah baik banget ya mereka pengalaman pertama kali mereka main. Dan sekarang gue mau nanya intinya ini, inti dari interview ini yaitu komunitas. Bisa ada yang jelasin tentang komunitas FIFA ini, berdiri kapan, visi misi, gitu-gitu, semacam. Ya komunitas kita ini udah terbentuk dari 2010 tepatnya, karena kita kan berawal dari Kaskus. Dari Kaskus, kita punya satu tempat itu dari Kaskus. Terus lama-lama di Kaskus itu kita membentuk beberapa komunitas lagi. Jadi ada komunitas In FIFA Ultimate Team, komunitas Pro Club yang kita buat ini, yang VPL ini. Jadi di VPL ini kita bikin liga yang mana ada beberapa tim. Ada sekitar 6 atau 7 tim lah. Dan itu kita terbagi-bagi. Ada kita ini satu tim ini kita namanya Rebek. Rebek FC. Rebek ya. FC, boleh. Terus ada Sos Carry. Dia juara Asia. Ya, entar dulu. Terus kita apa? Foram. Itu geng-geng. Iya, komunitas. Ya, inilah Arab gitu ya. Arab. Ya, Arab. Orang ya, Arab. Jadi Arab. Ya, gitu. Terus ada Bumi FC. Wow, itu keren namanya itu. Ada PlayStation 3 FC, terus ada Sparta Academy. Terus ada Blackjack, banyak deh. Jadi berbagai-bagai tim tuh mereka ada. Itu satu klub gitu isinya? Sekitar 10 atau 7. Oh. Kita ini mungkin sekitar 15, Rebek ini. Ada yang pemain cadangan, ada yang utama, ada yang striker, ada yang keeper. Kalau gitu. 7 berarti kayak yang sisanya itu komputer gitu? Sisanya maksudnya. Komputer, benar sekali. Oh iya oke. Gitu. Terus bagaimana lagi? Kalau untuk masalah visi ya, tadi visi. Ya visi-misi. Ya visi gitu, kita satu ya, ingin memajukan komunitas ini biar lebih kenal aja. Terus lebih aktif dalam komunitas gathering atau turnamen gitu. Yang pertama kita pengen lihat kok PES banyak turnamennya tapi FIFA kok sedikit. Itu pertama. Oh, iya, yang kedua. Iya. Lebih sering bertatap muka aja komunitas kita ini. Soalnya kan kita ketemunya di online. Kasih ya. Dan kita kan setim, tapi kan di luar itu pasti lebih banyak lagi. Dan kita juga pengen ngebajukin liga kita, kompetisi kita, walaupun online gitu. Ingin lebih luas lagi. Dan satu, kita pengen bikin satu orang bisa juara internasional. Oh, emang belum ada yang pernah? Belum ada. Hampir tapi ya. Kemarin, cuma bisa ngalahin aja, cuman nggak lolos. Lu empat besar pun nggak dapet? Nggak, jadi di Paris. Ada masalah, terus kena diskualifikasi. Oke. Terus, mau tambahin? Sebenarnya kan emang besarnya tuh dari Kaskus. Ya kita tahu kan Kaskus emang untuk semua banyak komunitas di situ kan awalnya. Banyak banget ya. Nah, cuman balik lagi, ini seru nih online-nya. FIFA tuh bagus banget gitu loh kalau di compare sama PES ya. Kenapa nggak dimanfaatin nih online ini gitu loh, dimanfaatin dalam artian udah banyak orang yang main terus passionate banget gitu loh, orang pada doyan bola. Kenapa nggak bikin liganya aja gitu loh. Yang istilahnya rutin dibikin tiap tahun terus habis itu difilter cari timnas deh. Iya. Ya udah dari situ mulai deh tuh liganya udah berjalan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Lumayan juga. Dari situ kita nyari timnas deh, kebetulan ya 2 tahun berturut-turut yang menang Sos Carry. Nah, kita juara 2. Rebek juara 2 ya. Juara 2 terus. Apa? Tingkat IFPI Indonesia di dunia berapa? Oh iya. Nah. Oh. Di IFPI sendiri kan itu kayak FIFA kan. Lu main FIFA. Untuk dapetin ranking dunia, lo harus main Friendly Cup terus kan? Iya. Nah, kita tuh 10 besar dari 32 negara.
Gila. 10 besarnya ranking berapa tepatnya? 10. Tapi gak apa-apa, itu prestasi, itu prestasi. Itu kita jarang main, karena masalah koneksi. Yeah. Kita paling lawannya Malaysia, Malaysia kita kemarin menang. Terus Hong Kong, ya lumayan lah ada hasil. Terus kita lawan Yemen kita menang. Gitu, pokoknya rasio ke, ya. Tapi kita kemarin kita lawan Portugal, mungkin saudara-saudara Cristiano Ronaldo, cuman kita nggak bisa koneksi, kita tarang koneksi. Kita kemarin juga mau lawan Inggris, koneksi. Lawan Mesir, koneksi. Jadi kita paling cari lawan di Asia. Jadi lawan Eropa tuh agak susah. Eropa tuh susah koneksinya. Berarti bisa dirangkum mungkin Indonesia tuh paling jago se-Asia ya sekarang ya? Oh iya, satu lagi saya mau tambahin, kita Rebek ini pernah juara Asia. Asia tuh dalam artian seluruh Asia kita main sering, kita sempat rekor kita itu 500 kali menang. Anjir. Kalahnya sekitar 100. Kagak keluar-keluar rumah tuh. Apa? Kagak keluar-keluar rumah tuh 500 main mulu. Pokoknya begitu pulang kerja main sampai pagi. Waduh. Pokoknya gitu. Tiap hari. Waduh. Kan ada yang kuliah, ada yang kerja bagian siang. Yang malam ini kita waktu itu ya. Oh, ada sih ya. Udah keren. Pengen juara satu, akhirnya kita juara satu itu dengan susah payah karena susah banget itu, kita juara Maret tahun 2011 gitu, juara satu Asia. Kalau kumpul-kumpulnya biasanya di mana tuh? Komen kalian. Kumpul-kumpulnya. Kumpul-kumpul gathering itu. Kita biasanya sih di Senayan City. Senayan City. Iya. Oke. Ada rental di mananya tuh? Di Kibiliar. Kibiliard ya? Oke. Sekarang gue mau nanya kegiatan apa aja? Kegiatan yang kalian udah lakuin selama beberapa tahun ini. Kayak mungkin ada ngebuat cup untuk orang-orang yang Indonesia gitu, untuk komunitas lu atau gimana? Ya basically yang dari yang tadi kita obrolin, yang rutin YFPL, Indonesian Virtual Pro League. Liganya. Oke, YFPL. Nah, itu ya, tiap tahun tuh pasti ada. Tiap tahun. Oke. Juga apa pemenangnya juga dapat lumayan tuh duitnya, karena kemarin disponsorin sama LG. Gede juga tuh ya, gede juga ya. Terus terus sama kita lah baru bikin lagi namanya Indofood. 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 Indo FUT FIFA Ultimate Team. Ultimate Team. Ya, Indofood itu semacam salah satu feature terbesar di saat ini ya. Salah satu game mode terbesar untuk FIFA 14. Karena dari tahun 2010 mereka udah ada, cuman enggak gitu booming. Boomingnya di 2011. Jadi kita bikin satu tim Master League-nya FIFA. Istilahnya kita bikin tim tapi bebas. Jadi misalnya mau ada Ronaldo duit sama Messi atau ya cuman online, kita lawannya online gitu. Online ya. Ya jadi apa? Baru sekali ya, Pak. Baru sekali kita kemarin baru bikin namanya Indofood, itu ada turnamennya dan kita online. Itu waktu itu pesertanya ada 64. Iya, Pak? Ada 64 player 64 online. 64 player. Ya udah, kita baru kemarin kelar. Mungkin tambahin tentang food pemenangnya. Pemenangnya siapa? Siapa lagi? Ya. Aduh, langganan nih ya berarti ya. Langganan pemenang ini ya. Enggak akan digantian lah kita gitu. Terus sekarang mau ada kegiatan lagi enggak yang baru gitu? Atau kita ada apa gitu? Kita rencana EVPL nanti mau bikin season 3. Terus yang kedua, bulan depan katanya mau ada Jakarta Game Show, kita mau bikin booth di situ, ada bikin turnamen FIFA 14 karena belum ada kan. Iya, FIFA 14. Terus yang ketiga juga kita mau bikin ada Indofood season 2 gitu. Itu liganya apa FIFA Ultimate Team, cuman liga gitu. Bukan liga, turnamen, sorry. Oke. Terus kedepannya ya saya ingin lebih sering aja turnamen-turnamen. Juga untuk itu ya, biar komunitasnya lebih solid gitu ya, dan saling ketemu ya. Ya, jadi itu banyak sekali ya kegiatan mereka, pengalaman mereka selama beberapa tahun ini di mulai dari berdirinya komunitas ini sampai sekarang. Dan kalau misalnya mau hubungin kalian gimana ya? Kayak kita, takutnya ada penonton yang melihat, wah gue juga bisa nih main FIFA, gue seringnya mainnya sama RT apa orang-orang RT gue doang gitu kan. Kayak gue pengen sama yang lain, itu gimana tuh? Untuk hubungin kalian? Kita di Facebook ada Indonesian FIFA, Indonesian FIFA Community. Indonesia FIFA Community, Terus ada
di Twitter ada Indo FIFA, terus Indo ada FIFA. Indonesian FIFA Community, cuman belum dibikin, ntar mungkin mau dibikin lagi, apa mau dibikin Twitternya, terus sama Kaskus. Kaskus ya? Iya. Itu ada tweetnya gitu ya? Ada. Oh, itu adminnya lu lagi? Apa? Adminnya lu? Saya jadi tweet starter. Tweet starter iya, ya? Iya, saya. Oh. Terus ada web juga. Ya, webnya? Ada detail-detail juga, kayak mau khusus lu pengen Indofood, ada webnya indofood.com. Indofood.com? Iya, indofood.com. Hmm. Terus kalau mau IFPA? IFPA, ya? IFPAforum.com. IFPAforum.com? Yeah. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi di setiap liga gitu beda-beda ya? Itu banyak semua informasi kompetisi Indofood di situ, IFPA, IFPL, IFPA di situ. Terus ada juga kayak nanti World Cup-nya kapan? Karena World kan, Cup, iya, dari liga itu kan nanti jadi timnas. Iya. Yeah. Nah, timnas itu ada buat ya disiapin buat World Cup. Oh iya tiap iya. Bulan, iya. Bulan Juli itu biasanya. Bulan Juli. Iya. Yeah. Itu rutin tiap tahun tiap Juli tahun, pokoknya. Gitu. Oke. Ya jadi seru sekali ya interview pendek ini untuk komunitas FIFA dan. Seperti yang tadi dibilang, kalau misalnya mau menghubungi mereka, nanti juga ada di description di bawah. Dan demikian interview kita, sampai ketemu minggu depan atau kapan-kapan lagi. Dah.